Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadir kembali menemani Anda di channel tutorial Cara Zone. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laptop atau PC menjadi layar sentuh. Di sini yang kita butuhkan yakni satu buah aplikasi dan satu software. Sekarang pada handphone kamu silahkan menuju Play Store, cari aplikasi dengan nama Space Deck. Oke, jika kamu belum install, silahkan install. Sekarang silahkan menuju PC, laptop atau komputer kamu. Buka browser Chrome. Link downloadnya sudah saya siapkan di menu deskripsi. Di sini silahkan buka menu download. Di sini sudah disiapkan untuk Windows 10, Windows 7, dan Windows 8. Silahkan pilih sesuai spek komputer kamu atau laptop kamu. Silahkan download lalu install. Langkah selanjutnya, kita akan koneksikan HP dengan laptop. Pada laptop atau PC, silahkan cek IP address Anda. Buka Notepad atau Word untuk mencatat IP. Cara untuk menemukan IP address-nya, sekarang silahkan ke menu Windows dan ketik menuju menu Search, ketik cmd untuk memanggil command prompt. Oke, sekarang pada command prompt silahkan ketik ipconfig. Sini kamu akan melihat IP komputer kamu atau laptop kamu pada urutan kedua. Silahkan dicatat. Ini nanti kita isi pada handphone. Sekarang silahkan buka aplikasi Space Deck yang tadi kamu install. Silahkan ketik 3 titik untuk menemukan setting. Sekarang ketuk connection dan kamu ketuk auto connect to IP address, di mana di sini kita akan mengisi IP address yang tadi kita catat, IP laptop atau komputer kita. Oke, setelah itu kamu bisa menyeting menu-menu yang ada pada aplikasinya. Antara lain yakni auto connect, terus screen rotation sini agar otomatis nanti. Di sini agar otomatis nanti layar di komputer kita akan disesuaikan dengan layar di HP. Selanjutnya silahkan menuju menu utama, ketuk koneksi, maka otomatis handphone dan laptop akan terkoneksi dan terhubung. Di sini kita bisa meremote atau menyentuh apapun di HP dan akan direspon di PC atau laptop kita. Contohnya seperti ini. Oke, saya akan ketuk lanjut. Anda bisa fungsikan juga HP jadi mouse atau remote.
lupakan di sini tadi yang belum dijelaskan, yaitu hidupkan hotspot pada HP dan koneksikan ke PC. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa mencari tutorialnya bagaimana cara menghidupkan hotspot di handphone dan menghubungkannya ke laptop. Oke, seperti itulah cara membuat PC, laptop menjadi layar sentuh. Terima kasih, jangan lupa berlangganan, share, atau like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.